Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita berlintas langsung di seminar belajar wiring elektrik 3 phase hari yang ketiga, iaitu hari terakhir. Kita lihat sekarang kemajuan para peserta. B atau papan yang di depan yang anda lihat sekarang adalah asalnya kosong. Sekarang anda lihat telah penuh, telah dipasang meter TNB, DB, sub DB, plug, lampu, isolator, dan sekarang peserta sedang membuat pendawaian untuk water heater dan aircon. Kita lihat peserta. Okey, ini adalah DB 3 fasa 1 RCCB. Ini sub DB 3 fasa 3 RCCB. Setiapnya fungsi berlainan, tuan-tuan. Lampu, plug. Okey, kita lihat. Nampak tu, peserta sedang tekun membuat kerja-kerja pendawaian. Okey, kita lihat peserta yang telah siap. Seronok nampaknya tu. Ha, macam mana Encik Pendawa, dah siap? Cuba jadi tak tengok. Okey, off. Cuba off. Okey, lampu pun tak ada. On. Okay, alhamdulillah. Sekarang Encik Pendawa buat pendawaian untuk apa Encik Pendawa? Untuk aircon. Aircon dan water heater sama . Okey, minta Encik Pendawa onkan lampu Encik Pendawa. Ramai nak tengok ni, menyala tak menyala. Tengok hasil kerja Encik Firdaus. Alright, dari Ampang. Alhamdulillah, semua menyala. Tahniah, berjaya. Okey Encik Firdaus, sebelum datang ni memang dah tahu elektrik ke apa macam mana? Adalah tahu sikit, tapi tak DB apa semua tak tahulah. Tapi setakat untuk buat plug biasa tu boleh lah sikit. Kita tunjuk kat. Okey, kasi tu. Ha, biar nampak sikit. Berani. Sekarang ni dah berani sangatlah. Alhamdulillah. Sonok ni sangat. Dulu sebelum ni nampak ni takut tak? Nampak wiring ni takut tak? Kalau tengok macam ni berserabut je kan. Memang takutlah. Tapi sekarang ni alhamdulillah rasa okey kot. Senang tak rasanya? Senang sangat. Tapi kena hadir khusus lah. Alright. Macam mana Encik Firdaus nak bagi berapa star kat tempat ni, seminar ni? 5. Alhamdulillah. Okey, kita tengok lagi Encik Rizal. Okey, Encik Rizal antara orang kuat lah dalam ni. Okey, Encik Rizal peserta paling tua setakat ni yang menjoin 3 phase. Okey, Encik Rizal dah selesai dah tu? Belum lagi? Okey, sikit lagi. Macam mana Encik Rizal komen sebelum datang ni, macam mana, tahu ke tak tahu? Saya sebelum ni memang nak tukar mentor pun tak berani. Okey, alhamdulillah lah sejak dah datang sini semua tu apa ketakutan saya dan sebagainya dah hilang lah. Dan dalam masa yang sama saya dapat pengetahuan dan kemahiran lah. Jadi untuk rakan-rakan di luar yang mana macam saya, digalakkan lah datang kelas ni. Okay. Memang sangat-sangat banyak manfaat ni. Okey, Cik Rizal percaya tak? Yakin tak? Percaya tak ini Cik Rizal buat sebenarnya? Percaya tak percaya jugalah. Datang tu saya tengok barang-barang dia, saya kata boleh buat ke benda ni? Tapi bila dah buat, alhamdulillah lah, ini hasil yang saya buat. Saya percaya je. Saya tak percaya ya, 3 hari ya Cik Rizal . Ah, 3 hari Cik Rizal dah buat pendawaian 3 phase tuan-tuan. Ini bukan single phase, 3 phase. Ini bukan calang-calang orang boleh buat ni. Belajar 3-4 tahun pun belum tentu boleh buat. Cik Rizal belajar 3 hari ya boleh buat. Alhamdulillah. Okey, kita interview Encik Asri pula. Okey, Cik Asri ni senyap sikit tapi muka manis. Okey, Cik mana Cik? Macam mana Cik Asri, faham tak? Alhamdulillah boleh faham lah. Semua daripada buku pun dia ada bekal kan, jadi kita boleh faham lah. Sebelum join ni Cik Asri memang kata wiring ke atau tak tahu langsung? Sama juga macam Cik Rizal semua kan. Lebih pada tukar mentor. Bukan macam tu lah. Tapi sekarang tahu . Tak tahu. Sekarang juga. Kalau rasa-rasa kalau jiran panggil minta tolong tukar mentor ke pasang pelak ke boleh buat lah rasanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh tambah income Cik Rizal . Tengok Cik Rizal punya pendapat nampak. Ni kalau orang tak tahu ni, pening kepala ni, takut ni, berbelit-belit. Tapi sebenarnya senang je kalau dah belajar . Okey, tengok Cik, kita tengok Cik Azhar pula. Ni pendapat yang Cik Azhar buat. 3 phase, plug, lampu. Okey Cik Azhar, apa yang tak siap lagi Cik Azhar? Tak lah, nak tengah nak test. Okey, cuba test nak tengok.
Ah, test semua lampu semua nak tengok test. Okay, hari ni hari terakhir dah tuan-tuan eh, hari ketiga. Dan inilah hasil pelajaran peserta selama 3 hari di sini. Alhamdulillah semua menyala. Okey, kita tengok. Wah, okey, off dia. Offkan water heater ni tengok cik. Dia padam tak? Okey, padam. On. Menyala. Okey, kalau on off menyala juga salah pasang. Tapi cik betul lah. Okey, macam mana cik Azhar? Percaya tak sekarang cik Azhar dah kuasai sistem penawaian 3 fasa dalam 3 hari saja? Boleh tak percaya juga, tapi bila dah siap ni percayalah. Bila tengok hasil ni. Sebelum ni kalau tengok kat rumah tu wire bersimpul-simpul ni takut. Yang ni rasa keyakinan lah. Seronok tak belajar kat sini? Seronok. Berapa star nak bagi tuan? 5. Alhamdulillah 5 star ya. Okey, kepada rebut peluang. Ni ada promosi ni sekarang ni. Okey, kepada peserta di luar sana. Okey tuan-tuan, saya Muhammad Azrizal. Saya pemilik tempat ni, seminar belajar barang elektrik. Saya syorkan kepada tuan-tuan datang ke sini belajar. Kami akan ajar tuan-tuan sampai pandai. Harganya RM1,500 saja, 3 hari belajar. InsyaAllah akan pandai. Terima kasih.